Selamat datang di Kecamatan Air Pas, Bapak Ibu Tim Penilai dan Pengurus DPKK Kabupaten Ketapang. Terima kasih atas kunjungannya. Pada hari ini, kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka pelaksanaan penilaian lomba-lomba PKK tingkat kecamatan se-Kabupaten Ketapang tahun 2021. Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah suatu gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan untuk menuju terwujudnya keluarga yang beriman, berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan berbudi luhur. Kembali pada hari ini, tim PKK Kecamatan Air Upas mengikuti lomba PKK tingkat kabupaten. Besar harapan kita kepada tim penilai kabupaten akan memberikan nilai yang terbaik bagi tim PKK Kecamatan Air Upas yang pada akhirnya akan bisa meraih juara satu dari berbagai event yang diperlombakan dan tidak juara dua lagi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan harapannya tim PKK Air Upas harus bisa untuk meraih juara umum. Setuju Ibu? Ya, paling tidak ya pada tahun 2020 yang lalu, mari tepuk tangan buat tim penilai kita dari kabupaten. Event-event lomba PKK yang dilaksanakan setiap tahun adalah merupakan salah satu bagian daripada program kerja PPKK Kabupaten, bahkan PPKK Kecamatan, PPKK Desa. Hal itu dengan tujuan untuk memotivasi anggota dan pengurus PKK lebih giat lagi melaksanakan program-program yang ada di masing-masing lembaga PKK, baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, bahkan secara nasional. Ya. Maka dalam kesempatan ini saya berharap pada pengurus PKK Kecamatan Air Upas dan terlebih khusus ketua PKK di desa yang merupakan sentral ya Pak, artinya pemberdayaan kepada masyarakatnya, PDWK yang perlu ditumbuh kembangkan, dan kepada anggota dan masyarakat ya, agar semuanya dapat berjalan dengan baik.
Pada hari ini kami ini merupakan apa? Melaksanakan kegiatan program kami ini. Di antara program yang memang dalam buku pedoman yang kami pakai adalah bahwa kegiatan PKR melakukan supervisi, pembinaan, evaluasi, dan monitoring. Nah, pada hari ini kemudian terjadwal kita melakukan evaluasi atau nilai ya, rangkaian kegiatan PKR dari ya 1, 2, 3, dan 4. Hanya kebetulan punya 1 tidak belum tergabung dengan sekretariat.